Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak timun kecil ya, 1,5 timun kecil. Ini bawang perinya saya kasih sedikit dan jamur kuping apa nih? 1 sedikit wortel dan 4 siung kecil bawang putih. Ada kaldu bubuk, gula, lada bubuk, garam, sedikit air, dan ini saya kasih tepung maizena sedikit, minyak, dan mayo. Oke, saya potong-potong dulu bahannya. Potong-potong si timun kecil sesuai selera. Saya potong serong dan saya sambil mendidihkan air. Saya potong sesuka ya, Bun. Saya potong memutar seperti ini. Enggak habis. Sisihkan, lalu wortel potong-potong juga memutar seperti ini, agak tipis. Ada warna hijau, oranye, dan coklat. Lalu jamur kupingnya juga saya potong sesuai selera. Seperti ini. Saya memakainya satu aja, cuman untuk menambah warna. Bawang putihnya cuman saya geprek dan saya potong kasar seperti ini. Daun bawangnya juga saya potong seperti ini. Saya campur dengan bawang putih. Di wadah lain, saya tuang 1/2 sendok makan tepung maizena, 1/2, dan ini airnya sudah mendidih, saya masukkan biar agak lunak. Dan ini saya tambahkan sedikit gula, semua menurut perkiraan, kaldu bubuk sedikit, lada bubuk sedikit, garam kasih sedikit. Saya larutkan dengan sedikit air. Saya tambahkan 1 sendok makan mayo, minyak wijen hitam, aduk-aduk hingga merata seperti ini saja.
Dan ini sudah lunak, saya mau tiriskan. Panaskan wajan dan saya tuang sedikit minyak. Saya masukkan bawang putih dan daun bawang. Saya tumis hingga agak layu dan harum baunya. Aduk-aduk hingga merata. Lalu saya masukkan bahan-bahan. Saya aduk lagi. Dan saya siramkan dengan larutan tepung maizena dan bumbu. Aduk hingga semua tercampur rata. Dan seperti ini, lalu saya angkat, taruh di piring. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.